Aku nak baca kuliah, aku guna ruler ni, Vikram ni. Kalau Shopee pun ada kedai. Asia Mung. Oh. Eh, Asia Sungguh? Hmm. Oh. Aku tak hajar aku yang jangan. Kau mana dia pasal pula sini? Ujir bodoh. Batu ujir? Body. Tapi aku tak im dah kat bahagia. Bing, rakyat lah. Hello guys, Assalamualaikum dan selamat petang. So, petang lah. Sebab pagi tadi ujir, aku tidur. Ujian aku tidur, tak boleh buat kerja juga. So hari ni masuk partner dah. Partner ni nak masuk clear. Partner ni sebenarnya aku nak buat hari Khamis lagi. Lepas tu hari Khamis tu aku demam. Lepas tu semua batuk package 3. Lepas tu aku tak larat nak buat kerja. Tunda sampai Sabtu. Hari Sabtu kemarin. Hari ni Sabtu ya? Haa. Tunda sebab hari Jumaat kemarin nak nyembur juga pagi. Hujan juga. Tak boleh nak nyembur. Lepas tu petai bawa panah. Gini lah. Lepas tu ni saat ni baru serik hujan ni. Dari pukul 1 kan ni serik hujan. So ni pun semua lagi batuk lagi. Nak siar dah. So minta maaf lah. Sepatutnya video ni hari Sabtu lagi ni publish. So kita akan lambat sikit. Mungkin video ni esok publish hari Ahad. So hari ni kita nak masuk clear. Sepatutnya body ni aku sembuh hari Rabu lagi rasanya. Hari Rabu kau hari Selasa eh. Ya sepatutnya body ni lepas kita masuk base coat, base color, kita kena jemur 2-3 jel. 2 jel. Kena masuk clear lalu. Sebabnya dia kalau kita biar lama-lama, contoh tinggal sehari, dua hari, dia akan lekat habuk. Nanti aku tunjuk depan ni dah. Nanti aku pusing ke mana. So kalau kita jemur lama-lama ni dah. Nah ni, dia lekat habuk gini. So susah lah nak buat kerja. Kita kena lak dulu. Ni aku lak kain lembab sana ni, tahir sikit. Saat ni banyak kita mau. Body ni dah atas rumah, jadi banyak habuk. So tak comel lah jadi result tu. So nanti aku tunjuk tank. Tank ni ni habuk gini. Kenapa tak? Tak nak apa kot oleh kamera. Dia kerja dia ada habuk gini. So tak ok, tak comel lah jadi nanti. So kita kena basuh dulu. Lepas tu lap jemur balik. So tak ok lah, tak malik. So ni aku tunjuk nak baca clear. Baju clear ni mudah ya. So jom. Bengkel pun tak cara. Sipet tu. Clear ni aku baca legan ni. Legan ni pun nak kena cuci lah. Aku nak baca clear aku guna ruler ni, Vikram ni. Kalau Shopee pun ada, kedai cap pun ada. So untuk ratio kita guna 4-1. Alik ni ada 2-1. So ratio dia contohlah. Aku nak guna 3 tak. 3 masuk clear ni 3. Masuk clear 3. Hardener 3. Tina kita guna 10% je. Tu dia. 10% takut pertama. So 2. 10%. So jom baca. So ni dah 3. Tiga, kita masuk arena sini. Sampai tiga tu. Okay. Lepas tu kacai lah. Kacai. Dia arena ni dia untuk kerah lah. Sebab tu kalau kita pergi nak baca clear, kalau kita nak baca clear nak buat letting, kalau tu ke baca tu tanya. Nak spray lalu kau nak spray esok. Sebab hardener ni dia akan jadi kerah clean. Sebab tu dia tanya. So ni pekat lagi. Pekat kita kena masuk tina lah. Kita kena masuk tina sikit. Tina boleh botol gini lah. Tina siapa takut kedua tu dah. Haa tu. So siap dah. Ni dah.
3. So kaca. So boleh sembuh dah. So jom kita sembuh. So untuk clear ni kita buat 3 layer. 3 layer. Layer pertama tu kita biar clear tu basuh dekat body dulu. Biar dia lekat-lekat gitu. Layer kedua kita rias sikit angin. Lepas tu range dah berapa? Gap antara clear pertama dan clear kedua tu dah 15 minit gitulah. Kita sembuh clear pertama. Lepas tu untuk nak masuk clear kedua tu kita tunggu 15 minit dulu baru masuk clear layer kedua. Lepas tu tunggu 15 minit pula baru masuk layer ketiga. So jom lah. Layer pertama ni kita layer-layer je dulu. Betul angin dulu. Angin jangan deras mana dia sebab tadi takut meleleh. Lepas tu baca high clear tu jangan ikut sekata ruler tu lah. Dia kalau kita cair lah je dia akan jadi clear tu akan mudah meleleh lah. Buka air clear ni aku buka suku ya. Ni tutup. Suku aku buka. Time slip lah. So ni clear layer pertama. Tengok kulit limau banyak. Dia ni untuk bagi apa dah clear tu lekat di body dulu. So kita tunggu 15 minit baru kita masuk layer kedua. Layer kedua kita buat tebal sikit. Tak nampak kot ni. Tak ada lighting. So ni kulit limau banyak. So kulit limau tu tak apa sebab nanti kita body ni kita nak polish. Lepas clear kita jumpa 2-3 hari baru kita polish. So sama jap lagi lah. Bye, see you next. So maaf dah, saat ni aku silap ayak. Dia lepas kita masuk layer pertama, gap antara untuk kita masuk layer kedua tu kita kena tunggu 5 ke 10 minit lah. Ha, maaf dah. So untuk kita check tu kita touch dia mana-mana. So kalau kita tekan ni clear tu cair lagi. So kita jangan sembuh lagi untuk layer kedua. Sebab kalau kita sembuh layer kedua, kalau clear tu cair lagi dia akan jadi satu layer je. Dia tak akan jadi layer kedua tu. Ha, dia akan jadi satu layer je lah. So kita kena tunggu. Ni kita tunggu sikit lagi. Dalam 3 minit 4 minit lagi kita masuk layer kedua dah. So bye.
masuk layer kedua. Kuih ada kulit lima. Sini ada lagi. So apalah, nanti kita nak cutting pula. Banyak lagi kulit lima sini ke apa ni. Nanti kita polish lah. So sini ada drum leleh so. Kalau nampak ni, benda tu basic lah. Ya, kalau dream, kalau body dream ni, sini dengan kawasan ni. Sini ha, so kena berhati-hati lah. Start sini, so apalah sini. Lepas tu sini, dia tempat-tempat melengkung gitu lah, mudah meleleh. Aku tak sihat sebenarnya ni. Tengok suara lah ni. Sama je lagi lah. Kita masuk layer 3. So bye. So dah siap. Dah masuk layer ketiga, siap dah. Kita tunggu jemur. Ni ada kulit lima. Ni kulit lima. Ni kulit lima. So nanti aku tunjuklah cara nak ilekkan kulit lima ni. So siap lah kera. Luar alih dah. Kalau kereta dia panggil luar alih. Tak? Siap tak? Kalau kereta luar alih. Ramai dah alih. Alih tak mari lagi. Pani mari. Yang mari pani buat kali. So siap dah. Sini ada meleleh. So nanti gapa-gapa aku sambung balik. Bye. See you next. Ni nak sembuh sweet arm dengan tank. Bye. So guys, ni siap dah. Siap belakang dah. So ada bari hitam dengan bari silver yang lain lagi. Tu ada kulit lima banyak juga. Nanti aku nak polish lah. So sini ada meleleh. Nanti kita, aku tunjuk lah gana nak polish tu. Nak buai kulit lima. Kulit lima ni, ni kalau saya mau tengok tu tak? Tu, tengok ni, kabel, wire kabel ni dia nampak keduk-keduk. Tu lah kulit lima nak kena. Dia kulit lima ni biasa standard lah kulit lima ni. So, jom lah. Jom lagi mana? Tak ada lah. So, aku rasa tu cukup video ni. Tak ada video, tunggu nanti video pasal barite, pasal barite semua barite, lepas tu nak play engine lah. Bye bye silver. Tak ada lah. So bye. Thank you for watching dan jangan lupa subscribe. Bye.